Welcome back to Miss Dias SD Channel. Hari ini Miss Dias lagi liburan sama keluarga. Fajra say hi. Fajra say hi. 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 Kita lagi berenang. Kita lagi liburan di Suarsena Bungalow di Ubud. Oke. Okay. Dan hari ini khusus video ini pengen membuktikan bahwa kalau kita lagi main berenang itu enggak apa-apa kok. Oke. Okay. So hari ini dia lagi kondisi main di hari pertama. Ada takut-takut juga, tapi pengen nyoba apa benar kata orang kalau lagi main berenang itu enggak apa-apa. So mungkin kau mikir kalau kita berenang nanti pada luber kemana-mana. Tapi faktanya lihat sini. Nothing happen ya guys. Jadi santai aja. Kalau kamu memang pengen banget buat olahraga renang ketika kamu lagi halangan, it's okay, nothing happen. Jadi dicoba aja ya. Mama, dan tolong. Aku sangat takut. Aku sangat takut. Silakan. Mama juga. Dan mungkin pertanyaan lain yang keluar adalah ketika kita berenang, ketika kondisinya heat itu atau menstruasi itu, apakah kita perlu pakai pembalut atau tidak? Seperti yang media tonton dan baca-baca, seharusnya kita nggak pakai. Karena mau dulu di sana? Apa? Ada situ lah. Ya, sir, Pak, kalau orang. Ya, duduk kan? Nothing happen. So, buat kamu yang masih ragu buat berenang ketika kondisi haid atau menstruasi, jangan ragu, langsung aja berenang, no problem. Tidak ada kan bocor-bocor atau apapun. So, ya udah, selamat olahraga walaupun sedang haid atau menstruasi. Salam sehat.